mengganti tema di HP Samsung. Jadi untuk kalian yang ingin mengganti tema, berikut ini caranya. Buka yang namanya pengaturan. Dari pengaturan sudah ada menu tema, pilih yang ini. Pastikan terhubung ke jaringan, kemudian pastikan HP-nya sudah ada akun Samsung yang lagi login. Karena mau download tema harus pakai akun Samsung. Nah, ketika kita buka, dia ada yang disarankan, ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau kalian ingin lihat di sini, di teratas, itu sebagian ada yang gratis. Atau bisa lewat pencarian yang ada di sini. Atau kalian bisa cek menu. Kemudian di sini ada item saya. Kemudian lihat ada tema bawaan sama tema yang di-download. Ini untuk mengembalikan ke awal nanti. Untuk download, pilih salah satu. Pilih download di sini. Nah, pada saat kita mau download, biasanya dia minta akun Samsung, makanya harus login dulu tadi. Setelah kalian download, itu ada tombol terapkan di bawah. Saya contohkan di sini saja. Di menu item saya, pilih. Nah, setelah kita selesai download, pilih terapkan, maka tampilan HP kalian akan berubah. Ini previewnya, kalau kalian mungkin sebelum download mau lihat bagaimana tampilannya ketika diterapkan. Pilih yang ini.